Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Hari ini kita mau unboxing dan nanti langsung kita tes. Ini parametric equalizer. Sudah ada subwoofer outputnya. Ini sebetulnya diperuntukkan untuk mobil ya, tapi bisa juga dipakai untuk ampli rumahan. Sekarang kita buka apa aja isinya. Nah, di sini ada unit parametric. Mereknya Skeleton Digital Echo. Karena audio system ini ada mic-nya juga, 2 mic, ada echo, ada volume subwoofer. Nah, ini ada 2 input dan outputnya itu ada 3. Ini kan sebetulnya untuk mobil ya. Jadi outputnya ada 3, ini real front sub untuk speaker depan, speaker belakang, sama subwoofer. Ini voltasenya 12 volt. Ini sekarang kita buka lagi, ini ada buku garansi ini ya, kartu garansi. Yang kedua ada buku petunjuk. Nah, ini yang terakhir ada apa ini namanya, tempat untuk ini. Nah, di sini ada untuk kaitannya, kaki-kakinya lah gampangnya. Oke, langsung saja kita tes hasilnya. Untuk pengetesan sekarang nanti saya tes dari triple mid bass ya, soalnya untuk volume subwoofer ini saya belum punya amplinya, ampli mono belum ada. Kita tes lain waktu, sama kita tes micnya ini lain waktu. Jadi kita coba tes mid bass triple. Untuk PSU dari ini parametriknya saya bikin dari 1 ampere 12 volt. Nah, ini untuk pengkabelannya, ini input dari MP3 atau HP atau VCD. Nah, untuk outputnya ini masuk ke input amplinya. Ini ampli stereo. Untuk power supply-nya, ini power mononya saya belum punya, jadi belum bisa nyoba. Oke, langsung kita coba tes gimana hasilnya. Untuk noise nya ini enggak ada noise ya, soalnya dari kelas D ini juga low noise, enggak ada noise. Dan ini kemungkinan juga parametriknya juga low noise. Sekarang kita langsung coba tes gimana hasilnya. Bukan semua ya, sekarang kita buka dari triple-nya dulu. Ini middle-nya kita buka. Kita coba tes buka bassnya.
coba lagu lain, lagu dangdut, lagu koplo ya. Semoga nggak kena copyright. Oke teman-teman, kira-kira hasil suaranya seperti itu ya. Ini saya pakai speaker full ring 12 in. Ini amplinya kelas D 120 watt kali 2 dengan supply daya 20 volt. Untuk speakernya ini, ini outjack 12 in main 8 ohm. Yang ini ACR 1240 klasik, ini juga 12 lead full ring ya, main 8 ohm, jadi ringan. Oke, terima kasih